Lompat. Lompat dong. Gila, ini film. Oh, film bukan yang mainin. Gila. Enggak mungkin. At least topi copot. We seem to have made an unscheduled stop. Cie. Om canda gitu ya? Canda. Gue udah tau deh asasin ciri khasnya. Oh, gue di pinggir gitu, gue kan. Hai! Hey, kaget gue! Karena kalau saya mau lomba Quidditch. Quidditch! Saya selalu gitu. Hai! Gitu. Kamu siapa? Harry Potter. Bukan. Kenapa? Harry Potter overdosis, Kiki. Overdosis. Overweight maksud gue. Harry Potter bisa jadi suatu saat dia gagal dia. Oh, gagal dia. Lu cuma nonton sampai tahun ke-7. Iya. Tahun berikutnya? Emang ada? Nah. Ini. Saya adalah bukti hidup. Oke. Oke, guys. Kita sekarang akan main apa nih? Assassin's Creed Syndicate. Syndicate. Oh, siapa ya? Hah? Siapa sih? Kalau dari saya lihat, Anda membawa cangklong, pakai topi, pakai Dracula, orang gila. Keren, gue dibilang Sherlock Holmes gitu ya, tadi gue dibilang orang gila, men. Oke. Gak ada jumlah lagi. Jadi, kita akan main Assassin's Creed Syndicate. Jadi ganteng. Jurus topi sulap, keluar semua. Jadi okay. Buat teman-teman yang belum tahu, Assassin's Creed Syndicate itu berlokasi di Inggris, Pak, alias London. Inggris, Pak. Inggris deh kayaknya. Iya, Inggris. Soalnya ada area London, ada jadi Inggris, Pak. Oh gitu. Jadi senegara, Pak. Enggak cuma di London, jadi di Inggris, Pak. Waduh, berarti mapnya luas banget, ya. London dong, ya. Pokoknya yang jelas di Inggris. Yang jelas di Inggris. Nah, kenapa kita berpakaian seperti ini? Kita sebenarnya berharap ada Easter egg. Betul enggak? Iya kali. Ya gitu sih. Jadi gini bener. Jadi kan Assassin's Creed itu kan seperti yang kita bilang di Techblast ya, banyak banget. Keren topi deh. Aduh anjir. Itu kan topi mahal. Oh gitu ya. Nih, itu topi McGonagall. Nanti kamu dikutuk jadi kucing loh. Iya, iya. Ada X. Oke. Assassin's Creed Syndicate. Jadi kan akhirnya gue main juga. Woo. Udah lama gue. Continue in English. Continue in English. Kok continue in English? Iya. Jadi ini bahasa Inggris, Pak. By the way, kok itu ada Assassin's Creed 3 Liberation barusan dan ada JFK. Kok ada JFK? Ya itu John Travolta. Kok John Travolta? JFK itu John F Kennedy. Lu ngomong dong, kan banyak singkatan JFK. Rokok dulu. Bo Dragon. Bo Dragon anjir. Barusan antara pujian yang menyakitkan atau kata-kata yang halus. Welcome guys. Eko! Kok? Siapa dia? Ini kan? Halo, cewek! Istrinya Pak Udin. Istrinya Pak Udin? Gak mungkin, Pak. Gila lu. Kok mirip sih? Oke, jadi ini adalah Nekan dan Singkat Unity. Tapi kok beda ya mukanya? Nah ini. Nah ini. Mungkin desainernya berubah kayak, Pak. Makanya, kok bisa beda? Berubah. Nah udah, jangan, Pak. Nanti kita dituntut Harry Potter sama Ubisoft. Nah, by the way, ini sejak Assassin's Creed Unity, kita udah bukan di Abstergo ya. Jadi ini istilahnya apa ini? Ini kayak orang-orang kecil gitu ya, apa? Kok orang-orang kecil? Maksudnya di luar Abstergo. Maksud lo ini dwarf. Kok dwarf? Kata orang-orang kecil. Kamu jangan nyebut diri kamu sendiri ya? Dwarf Potter. I quit. Tuh, Rebecca Crane sama Sean Hastings. Siapaan sih? Lagi ya tuh, ngapain bobo gituan? Gue beli, gue kira bisa terbang, karena saya dikasih KW. Gue curiga tuh, yang jual. Iya. Katanya ini 1003. Kemarin gue juga bilang, katanya ini kalau pakai ini jadi ganteng. Gak berubah, met, muka gue. Asshole. Itu tadi gak di script. Gak di script. Harapan asli dia. Reset. Rokok dulu lah. Oke. Siapa dia berdua? Dia berdua ini barusan yang ini ya, yang di siapa? Black Flag 4. Ah, Black Flag 4 siapa? Asli Black Flag maksud gua. Enggak, maksud yang sering datang ada tuh. Sering datang ya. Serius, sering datang after gua. Oh. Jadi itu rupanya lanjutan dari itu. Loh, bukan tadi barusan tujuannya mau nge-hack. Ah, iya, mereka berdua udah tahu bahwa Stergo ini adalah milik mainin dulu asing gitu. Milik. Udah sih orang udah ketinggalan setahun. Oh iya, Templar. Templar. Siapa suruh enggak main? Asli rock. Ini kan udah zaman-zaman Syndicate. Jadi harus tahu. Brother George. It is as I feared. It is as I feared. Mukanya kok mirip kayak London itu. London tua jatuh. Woi. Nih gua tulis di lo, minta bantuan lo. Iya kan buat. Oh, iya. Dan saya tulis. Jadi katanya pengen bantuan siapa sih Brother George? Ini kacamata bikin gua jereng loh. Lah iya udah copot aja lah. Harry Potty. Juga gerah pak. Ya udah copot. Sama sih. Kayaknya pala gua bentar lagi jadi botak. Karena emang udah gitu. Oke. The Templars consolidate their power. Mm-hmm. They have chosen a Grandmaster so ruthless, so thorough. Oh, Grandmaster-nya nih. Pisau, mek.
rokok dulu. His name is Crawford Starrett and he intends to rule. Sakit gitu. Baru bareng lo. Gila meja sampai goyang gitu, bongkar. Masa sakit. Itu sakit banget. Gua perlu gini. Mukul gini aja mending gini. Gini lumayan gini. Sampai meja goyang tuh pasti tangan kalau enggak bekas seminggu. Tuh kan rokoknya barusan rokok saya. Oh iya benar. Berarti ini bekas mulut dia tuh. Tuh, jadi itu barusan dijelasin musuh-musuhnya ya kan. Tadi musuh yang gede itu kayaknya brute ya, kalau di Unity. Oh, semua bisnis diatur sama si dia tadi, pemimpinnya. Wah, berarti dia kotor nih. Tuh, Crawford Starrick. Crawford Starrick's ambition is fixed on the beyond, to kingdoms and continents as yet unconquered. Tahun berapa sih yang sindiket ini? Ini kan tahun 2015. Oh iya, ya benar sih, rilisnya tahun 2015. Ya kan lu nanya apa nih? Where are game dah? Kalau tahun rilis gue juga tahu. Yang jelas dong. Kalian nanya dia apa? Nih sindiket tahun berapa sih? Bener sih, udahlah gue salam mulu aja bodo amat. Tapi dulu ah bentar ya, saya mau jadi marsinis. Kok marsinis? Pakai R ya, marsinis. Oke, teman-teman. Okay. Jadi itulah dia singkat. Itu barusan ceritanya so basically katanya siapapun itu tadi, basically London adiknya Jacob dijajah dia intinya. Dijajah dia? Kok adik Jacob? Tadi kan Brother George katanya. Brother George itu siapa ya? Tahu. Lu kan bilang-bilang. Iya, maksudnya bukan Jacob George. Katanya siapapun yang menguasai lo Inggris, menguasai dunia. Target 2 is David Brewster. Rupert Ferris sama siapa sih? Brewster. Apa? Itu Brewster. Brewster apa? Tau tuh Brewster. Cie. Tau-tau udah di atas ya kan? Fry Twins. Nah ini adalah karakter utamanya guys untuk Assassin's Creed Syndicate. Siapa namanya tadi? Fry Twins. Si kembar. Bersih nih. Oh George tuh? George. Oh ini si George berarti. Berarti bukan si Fry. Bukan si Fry Twins. George dia assassin. Gila. Jacob sama Evie. Jacob, Evie. The twins katanya si kembar. Jacob. Namanya apa? Fry. Apaan sih? Taruh dulu deh. Ya lu lagi mana tongkat? Kan Harry Potter. Oh iya sih, Harry Potter. Have fun katanya. Jangan bercanda itu lucu gitu ya. Jangan mati katanya. Semoga beruntung. Jangan mati. Padahal kalau di Indonesia itu serem gitu loh. Jangan mati katanya. Waduh, bersihin dong jendelanya. Itu udah bersih. Gimana sih pak? Kan tugas lu untuk bersihin jendelanya. Saya kan Sherlock Holmes selama jadi jangan turun jabatan. Lagi itu juga pabrik. Mau dibersihin juga kotor lagi. Kenapa ini anak? Ini dia. Ada anak kejepit deh. Jangan dibantu dia, katanya. Malah gangguin pekerja lain dan kirim obat sakit kepala, katanya. Mirip. Brengsek. Jajalan dia ke arah sini. Sialan. Pengubah apa pemilik pabriknya begitu. Locate and assassinate Rupert. Rupert Ferris. Oke, ini adalah lucu. Nah, gitu. Saya mau tanya nih, Pak. Kenapa? Di Assassin's Creed Unity bernamanya Arno Karno. Dia siapa, Pak? Jacob. Jacob. Jacob itu dulu warna nama nama biskuit ya, cracker. Biskuit, ya kan? Jacob Fry. Guru gue selalu ini. Pak mau mana Pak? Mau beli Jacob. Oh iya Jacob sih yang snack-snack itu ya, snack nenek-nenek bukan sih. Snack saja Pak. Nenek dong. Ngesukurin. Lupa gue kursinya ke belakang. Sabotage. Oke, Jacob Fry dan Evie Fry. Gambar ngomongin grafiknya. Ini pakai engine. Aduh. Kenapa sih? Ini barusan ya, ini dia tuh pakai engine Assassin's Creed Unity, asik, sesotoy. Larinya apa? R2 sama? R2 sama. X lompat. X coba kita lihat, iya betul lompat. Free run up to, nah sneak pak, sneak X. Oke, sabotage. Sabotage. Oh sabotase maksudnya? Oh bukan, itu Indonesia. Terus ini berapa? Inggrisnya pakai G. Jadi artinya sabotage. Ya artinya sabotase, ya udah ngomongin hal-hal, nggak guna endingnya.
dan menyesatkan. Oke. Okay. Ini ininya animasi juga kayak Unity ya, barusan lari ngelene. Gua keren banget. Sejak Unity emang udah beda sih. Grafik keren, keren banget. Nah, ini tadi suruh assassin siapa tadi? Rupert yang tadi si gendut. Udah nanya, kenapa mesin what? Mesin udah nggak berasap. Nah, sip, ini yang saya suka. Otak. Udah ceprot. Oke. Apa itu barusan? Satu dari 120. Kill the thugs. You're the dead man. Oke. Ribut-ribut berantem. Oh, ini Batman. Batman ngomong lagi. Udah. Oke. Bulat pak. Udah. Iga. Lesek ya Muhammad Ali. Fighting less dong. Pencet bulat. Setuk. Ceprot. Oh, ne. Juga kill. X, pak. Aduh, mati. Break defense, X. X. Kotak itu untuk nyerang. Berantemnya beda banget. Sumpah, gua ngabong. Assassin's Creed Unity berantemnya gimana ya? Pelan, pak. Enggak, dia adu-adu pedang, kan? Adu pedang. Dari yang keempat, yang sebelum-sebelumnya juga adu pedang doang. Oh, dia... Dia belum dapat pedang, pak. Muhammad Ali, eh? Iya sih. Dia berantemnya face-face banget. Beuh. Jorokin. Asap di mana-mana, pak. Jorokin. Hah? Jorokin. 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 Gak bisa. Beko. I need the high ground. Tuh, baca dong. Karena niat buruk sih. Gue kira tinggi loh tadi. Gitu, itu ketawanya pendek. Terus gimana nih? Kanan, pak. Tuh. Oh, iya. Lu lihat tulisannya aja. Nih, coba lihat banget dan tiru teman-teman ya. Tiru. Tertata, aku lihat kita masuk kemarin. Coba lompat. Kalah lu. Lu asup semua lu. Ini London tahun berapa sih? Lompat tadi ya. Wih. Aku kaget tuh pusat sumpah. Itu minimal tangan kecetit 3 hari. Aku kaget. Soalnya kan gitu kan gitu. Iya. Ranjang. Itu barusan minimal tangan apa yang brak gitu. Karena Mizu can see you will become suspicious. Minimal tangan kecetit 3 hari. Oke. Sama kayak Budi di Bunyi Mac langsung. Oh iya. 2 dari 120 perform. Ini ada ini enggak? Apa namanya tuh? Ah, ada dong. Apa namanya? Ilmu mungut. Bukan. Apaan? Wing gitu. Apaan wing? Nah, itu pak. Oh, Eagle Vision. Eagle Vision. Eagle Vision ini bukan mencet segitiga ya, tapi mencet analog kiri. Kenapa saya udah tahu? Karena saya udah mainin di popcorn Asia waktu itu, pak. Ambar Yates dan sebagainya. Sio mencet bawah ya? Sio mencet bawah. Sio mencet bawah, aku baru tahu. Oke, wih. Cover Assassin's Creed 1 dari 75. Berarti maksudnya lu harus Assassin's Creed 75 kali? Ngomong apa? Ada side mission-nya barusan. Ada side mission nggak? Asik, kasih lo. Saya lupa kalau saya lagi cari Sherlock Holmes. Kalau lepas topi jadi gema. Kalau gini. Assassination 120 kali. Kalau tadi ada kacamata Harry Potter. Kalau sekarang? Jadi bantet. Dia jujur loh, itu ngarep di script. Jujurlah padaku. Oke, free run up. Gimana sih? Itu, oh lu pakai tudung karena mencet X barusan, sneak. Kalau stand, tuh kotak. Oke. Apa kamu? 4 dari 120. Lu Eagle Vision sekali lagi kek, berit amat. Iya dong, biar seru. Biar seru. Nah, karena jadi Eagle Vision tuh ada barrel yang bisa digunakan. Gila. Sebentar, barrel mana? Loot dong. Loot dong barrel mana? Mungut dulu kan. Dapet 3 dolar. Bukan 3 dolar itu, sorry. 3 euro. Ini di England, Pak, di England. Tuh kan, barrelnya nyala berarti bisa digunakan somehow. Bisa tuh, Siul. Ya, Pak. Ya, pinter. Barusan logik banget. Tong sampah dinyalain api dilempar pisau. Logik. Dikira meledak. Logical. Hebat. Logiknya pecah. Waduh. Yoi dong. 1 dari 50. Oke. Logiknya tuh bagus banget gitu loh. Dikira bakal meledak. Kebanyakan main ini. Gugu. Wing. Bisa nggak kelihatan gitu loh. Gimana? Ini orang entah goblok apa cover assassinate. Oh bisa gitu. Oke kan. Buletan dong. Mungut dulu jatuh. Oh iya, ilmu mungut. Gila lo. 3 euro. Lebih gede dari dolar ya, setahu saya itu euro lebih gede dari dolar, pak. Iya. Euro kali ini. Itu apa maksudnya? Kalau ini tuh pounds. Oh, pound sterling. Iya. Tapi kalau lambangnya kayak gitu bukan euro ya? Bukan. Aku sudah tahu. Inggris tuh pound sterling, pak. Iya, tapi barusan lambangnya. Nggak mau ya. Bodoh amat. Saya lupa. Bodoh amat. Harus style gitu. Iya, iya dong. Sherlock Holmes. Jangan-jangan itu
semua dari Gringot Bank. Gringot Bank. Reporter dang dang oh drop ya. Drop pak. X tuh sneaking style. Oh. Bisa lari lebih kencang. Tapi kalau misalnya coba X apa X? X dia jadi pakai tudung. Pakai tudung. Kemujan. Kemujan ya, oke. Okay. Kamu diam kamu. Drop. Assassinet 120 kali pak. Berarti kalau setiap musuh itu harus ditemukan itu terima. Eh sayang. Gila lo. Setiap badan itu adalah berharga. Jangan dilupakan dapatkan throwing knife. Mana pisau ya jadi ya orang Inggris. Oke. Okay. Kepleset. Kelihatan lo temennya. Temennya di. Kelihatan tuh. Kamu sih berdoa. Kelihatan pak udah merah pak. Enggak ada lesin. Bisa begitu. Bukan ada Lee fighting. Oh ya lupa. Keren banget grafiknya kakak. Wah gugi. Keren ya. Mungkin lama-lama gue capek loh jadi Sherlock Holmes. Rambut gue juga panas. Segitu ya. Perasaan Arno gak bisa siul deh. Kan bisa, gue aja gak bisa siul. Hah? Berarti dia kayak gue, Anto gak bisa siul pak. Iya, bisa gitu ya. Apaan tuh orang tuh? Orang barusan? Kayak zombie. Coba ya itu ke hijau-hijau. Oh lu mau ngumpulin sampai 120 ya? Bukan, saya mau ngajakin dia. Hah? Iya. Ya kelihatan. Ingat saya. Wigu. Lempar deh pisau lama. Si ibu. Iya. Pak gila nguncep. Lu kalau enggak kena kepala dia enggak mati. Tahu. Lut, siapa tuh dapat pisau lu lagi? Iya. Si dapat. Siapa gua? Kena ke kepalanya nguncep tuh begitu. Dapatnya satu lo padahal tadi dua lempar. Kan dua. Oh iya. Yeah. Iya kan yang orang kedua. Enggak rapet malah. Oke. Okay. Panjang. Padahal kalau apa namanya? Grafiknya kan. Grafiknya. Berarti lebih teliti Assassin's Creed Black Flag ya. Assassin's Creed Black Flag tuh lu kalau dibunuh pakai apa? Dart. Korban yang dibunuh pakai dart itu lu bisa ngambil dartnya. Sama jumlahnya gitu. Yo, iya kan. Dua kali. Nah, kamu kepo. Bodo amat. Dia melihat saya. Tabuk. Nih. Smackdown. Gila, ya Smackdown. No touchbacks, 2 dari 50 ada juga gitu loh. Set mission-nya banyak. Lu assassinate ada. Satu di sini. Enggak ada, Pak. Anak-anak, Pak. Kok ada anak-anak sih? Ini Inggris tahun berapa sih? Ceritanya tuh di Inggris dulu. Ini, Pak, ada perbudakan anak-anak. Emang iya, Pak? Lu sotoy. Lu enggak tahu sih? Enggak tahu lah. Gua juga baru tahu. Jangan calon mantan budak. Kemana sih? Udah terus aja ke atas udah bener. Masih gitu. Assassinate Rupert Ferris pak disuruh bunuh yang gendut tadi. Lu ngapain sini salah? Itu kan yang hijau kan? Iya, yang hijau-hijau Tucson tuh. Ya, dia turun lu langsung. Untung aja jagoan. Untung ada musuh. Iya sih benar itu. X dong, X. Lu lagi sneak mencet X. Nah, jadi orang biasa. Ya makanya ngapain? Oh, emang disuruh sneak ya? Oh, karena di daerah merah-merah di peta. Ini tombolnya agak berbeda ya guys untuk Assassin's Creed Syndrome. Kok Syndrome? Syndicate maksud gua. Waduh. Iron War. Rupert Ferris. Ini musuhnya kayak ini. Ini dia. Mr. Ferris, sir. Nah, ngecek apa yuk dia barusan? Pake kaca pembesar, ngecek apa dia barusan? Tuh. Ini? Yes, sir. Itulah. Apa? Albertos. Tolong di-cut. Sensor. Itu dia ngecek batu aki. Ngecek batu aki. Dia impor dari Indonesia. Final price was the first. Oke. Jadi gimana kita ini? Albertos lo. Coba. Kesini. Oh iya kesini nih. Tuh ada itu tuh. Ting. Oh ke atas aja ke atas biar nggak ketahuan. Iya dong. Ke krain. Kiri. Bisa begitu lompatnya lu. Keren ya. Dia entah pelatihannya 25 tahun atau 25 abad ya lompatnya bisa pas begitu. Aduh ini musuh bukan nih. Bukan. Kanan. Itu musuh pak. Pecah. Tabuk. Tentu. Kenapa musuh ada gerakan cakar gitu loh. Keren ya. Keren banget. Ini apa sih? Lama kali apa ya? Bikin paku. Suruh bikin paku deh, sedih banget gitu. Ini adalah masa-masa industri soalnya di London. Jadi zaman dulu itu emang paku itu berharga ya? Iya. Iya kan?
Musuh, Pak. Mindik-mindik apa? Kita? Ada di kiri, ada di kanan, ada. Bunuh. Oke. Eagle. Ya, lu telat. Aduh, udah dia jadi berantem deh. Tenaga laki-laki. Kita enggak main mindik-mindik, kita main depan. Pukulan, hut. Awas ngeles bulat. Hut. Bisa begitu lu. Yoi dong. Ek. Nice listan. Pukulan laki. Iya. Pergi ceprat. Aduh. Itu pasti enak rasa itu bunyinya begitu, Sob. Ada apa tuh? Coba. Entry point apa nanti coba ini. Masuk dari situ. Kok ada dua? Ada tiga. Bisa milih berarti. Masuk dari mana gitu? Coba dari atas harusnya ikut. Tuh, entry point. Show the front approach to your target. Tuh, ada tiga di peta. Lu lihat dong. Ya. Bisa begitu lu. Assassinate-nya. Gak nyadar lagi gobloknya. Untung gak nyadar. Lu entry point-nya dari yang ini dong. Nah. Kawan aku? Enggak sih. Enggak, tuh kan enggak. Langsung. Naik dong. Otak. Salah! Assassin yang itu lo. Salah! Gila. Orang assassinnya kurang nih. Orang X, Pak. X ninja, untuk defense. Komputernya. Komputer ya, oke. Okay. Dengaran ke dia. Lu ngeles dikit dong, kayak Muhammad Ali kan. Aduh mati. Escape. Mati. Aduh ya kocak. Ui. Tenang aja. Lu kalau udah kuning-kuning itu mencet bullet. Cakep. Ngelesnya ya. Muhammad Ali style. Katanya kayak udah mati. Padahal. Wow, touchdown. Gila. Nah, buat teman-teman yang dari atas tuh tadi. Yang dari atas. Pasti larainnya benar. Emang orang lain lu. It is done. Asik, sudah selesai. What did you accomplish, boy? A bolt loosened in Starek's machine. A large bolt. But not enough. Your Grandmaster will fall. You assassins can circle London to your heart's content. The mechanism we have built has been going strong for 100 years and will run 1,000 more. It is the very city itself. We will take London from your hands. From Croydon. You lurk in the shadows like a coward. I doubt it. Sempet-sempetnya mau mati ngutuk gitu ya. Jadi barusan dibilang katanya gua bakal dilapin. Baik banget darah dilap. Baik banget sih bilang. Kok disimpan gitu? Nah itu dia. Mungkin untuk bukti. Nih darahnya dia. Siapa yang mau bukti kayak gitu? Jadi gue heran. Horroristik. Iya. Barusan itu dia ngomong, kata si gendutnya tadi, kata si apa si siapa Rames deh. Siapa namanya tadi yang gendut? Si Udin. Dia bilang katanya, apa yang lu accomplish? Apa yang pengen lu lakuin untuk ngebunuh gue? Maksudnya untuk apa gitu. Terus kata si ini, kata si siapa nih? Jakob. Bukan. Kita akan si gendut bilang tadi enggak ada guna lu bunuh gua. Iya, itu cuma gitu. Kecil gitu. Kita ngambil apa Grandmaster lu bakalan kalah katanya. Kita bakal ambil London katanya. Bisa apa lu ambil London katanya? Lu aja cuman ngumpet-ngumpet di bayangan. Asik. Dicakar gitu sakit deh. London challenge. Yo ya. Wah, yo ya. Bisa gitu. Yo ya. Bertau. Yo ya. Boleh tak? Tapi jangan lu kamu ngotot. Yo ya. Ada satu lagi tuh. Pinjam. Ajar play. Lempar pisau. Lagi lari lempar. Lempar. Bisa begitu lo. Unit to resupply, loot body. Gila, bisa kena lo. Buang banget. Unit to loot body to restock. Nih, biar game-nya puas. Gak dapet lagi. Dapet ya? Ya, itu. Rapet juga lo. Pelit. Jangan lagi di belakang. Iya. Lu doa sih. Kata-kata dulu doa apa? Tidak! Saya ada berantem buruk kalau ke depan. Jadi ya, sih, kok tangan aja. Berantem baru dibilang. Kata-katamu doa lu. Tuh, menghati-hati dengan mulut. Gila, udah ngejar kereta lu. Udah ngejar tuh kuda, mustahil banget. Iya, jadi nama kudanya pasti Kinton. Kinton? Bisa cepat ya. Aduh. Iseng banget sih tuh kuda. Udah fix. Rem! Fix. Bannya kempes tuh. Rasanya buruk. Bannya kempes.
kan? Bannya kempes. Kereta bannya baja. Oke, jadi apa-apa? Ini ngomong-ngomong dari tadi gue pegang ini cangklong sampai keringetan loh. Aduh, hancur. Lompat. Lompat dong. Gila, ini film. Oh, film bukan yang mainin. Gila. Gak mungkin. At least topi copot. We seem to have made an unscheduled stop. Cie. Oh, canda gitu ya? Canda. Gue udah tau deh, asasin. Kalau gue di pinggir gitu, gue kan, teriakannya pria banget, sumpah. Eh, kalau lu gitu? Enggak lah, gila. Gue udah lepas aja. Langsung. Kalau lu mah, kagak. Makanya serahkanlah pada ilahi. Bye-bye world. Bye-bye world. Serahkanlah pada ilahi. Serahkan pada Tuhan. Itu apaan tuh? Buset. Gila, lompatan Spiderman. Kita barusan berhenti dengan tidak sesuai jadwal katanya. Gila. Apa juga sih? Bulat. Kok lu pasti mencetakan X? X, bulat. Oh, bulat. Jadi kalau turun teman-teman bulat. Kalau naik X. Oh gitu. Joy, kalau nggak dia nggak mau turun. Ini next time I'll walk. Dan kali saya jalan. Iya. Tapi animasinya itu loh. Tadi kagetnya. Iya. Manusia banget. Apa? Oke. Jadi itu bahasan sequence 1. Part 1 guys. Kawan-kawan aja guys, ingat. Oh ya, kemarin ada yang nanya juga. Kemarin cuman karena saking banyak yang nanya jadi gua enggak screenshot satu. Bang, harga Assassin's Creed berapa untuk PS4? Untuk yang syndicate ini. Kalau di PS Store 500.000 600.000 lah. Nah, itu untuk yang biasa ya, tapi untuk Gold Edition 700.000 dah. Jangan lupa juga yang giveaway. Lihat aja di channel. Lihat aja di channel Tara Hasgim Indonesia dan giveaway-nya adalah 2. Dan dua itu untuk PS4 bukan PC. Kemarin soalnya di Facebook Taras cuma ada yang PC lagi pagi-pagi, PC-nya belum keluar. Belum keluar. PS4 okay. Dan yang Gold Edition, ingat Gold Edition. Kenyang lagi, Pak. Oke, kenyang lagi. Nah, Bang yang pengen tahu apa Bang Gema, kemarin juga ada nanya di channel gua sih ya, Gema Show Indo katanya. Kenapa sih kok Bang Gema mukanya kata-kata bukan. Kemarin ada nanya, kenapa Bang upload Assassin's Creed Syndicate gak? Upload tapi bukan di channel Gema Show Indo, di channel Bang Tara. Jadi yang mau lihat Assassin's Creed Syndicate walkthrough, channel Bang Tara. Aduh, anjir. Oh iya, oke. Saya mau ke Quidditch dulu ya, Bang. Pegang lu. Jadi di channel Bang Tara. Pegang ya. Lu mau apa ya? Gua ngerti sekarang kenapa tuh sapu gak terbang. Karena badannya berat banget. Kamera mati. Oke, itu aja guys. Ingat, ini jangan lupa untuk like, subscribe. Jadi sekali lagi, thank you so much for Ubisoft, for the sponsorship. Nah, aduh, bagi yang mau beli Gold Edition dan biasa untuk PS4 ada di PS Store. Lihat aja harganya, sebesar 500.000-an kalau nggak salah yang untuk biasa. Dan Gold Edition 700.000-an, injak ya, udah fix, hancur. Oke, itu aja guys, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!